Dia berbeza dengan kebungan yang lalu. Tapi kali ini asas dasar dan pendekatan JRS itu merupakan pendekatan yang terasnya adalah daripada pemimpin-pemimpin Sabah. Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memberitahu kerjasama antara JRS dan Barisan Nasional pada PRU15 nanti akan memberi peluang yang lebih baik dan cerah kepada JRS untuk mempertahankan kerusi Parlimen Beluran. Jika semua 38 PDM di Parlimen Beluran ini, dan saya gembira dengan tahap kerjasama antara parti-parti komponen JRS di Beluran ini, dan kita yakin bahawa kerjasama ini akan memberi peluang yang lebih baik dan cerah kepada JRS untuk mempertahankan kursi Parlimen Beluran.